I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di vlog Mama AA. Satu-satunya vlogori dan ada apanya ya sahabatku. Kali ini kita lanjutkan lagi perjalanannya. Jangan lupa ya, sediakan cemilan terbaik kalian dan segelas es teh manis hangatnya. Ayo, meluncur. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo sobat Mama AA, gimana kabarnya? Mama AA berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengarungi kehidupan demi menggapai mimpi ya. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Koh, Mama AA kali ini mau membahas sesuatu yang tidak tajam dan tidak juga layak diperbincangkan. Mama AA bahas hal ini dengan sama sekali tidak tuntas dan lagi-lagi ada apanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, tukang kayu makan codot, hayo cekidot. Of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. Hola sobatku, Mama AA kali ini habis jemput putri pertama Mama AA dari pondok pesantren Darul Kolam Tangerang. Seneng rasanya sudah masuk masa liburan. Anak-anak semua pada kumpul. Ada istilah Jawa yang mengatakan mangan ora mangan sing penting ngumpul. Itu ada benernya juga sih. Kalau udah kumpul itu seneng banget rasanya. Tapi ada kalanya nih, sekali lagi, ada kalanya. Jadi pas kita jauh pada kangen-kangen, kangen-kangenan gitu ya, pas deket malah cakar-cakaran. Itulah namanya juga anak-anak. Sobat Mama AA, jangan tiru ya pas cakar-cakarannya, karena ini hanya ungkapan saja, bukan cakar-cakaran dalam arti yang sesungguhnya. Adel, Akim sama Dinda nampak dari raut mukanya seneng banget. Yang senengnya kurang maksimal itu cuma Papa AA. Maklumlah sobatku, soalnya Papa AA harus pulang dulu ke Subang buat kerja. Apalagi hari Minggu itu akhir bulan, sudah pasti sibuk bikin laporan. Sabar ya Papa AA. Papa AA harus berjuang demi keluarga. Insya Allah Mama AA bantu dengan doa dan usaha, sesuai dengan pepatah lama. Sepi parah makan tomat, tetap menyerah jangan semangat. Bercanda Papa AA, jangan baper, apalagi marah-marah. Percaya Papa AA pejuang tangguh, sabar dan taat ibadah. Terima kasih Papa AA, terima kasih juga buat sobat Koh. Doakan kami sekeluarga senantiasa jadi keluarga yang lucu, sehat, harmonis, kaya raya dan pantas masuk surga. Amin. We'll be right back.
sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Kue teng-teng dimakan kucing. Thanks for watching.